بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ولأهل بيته ولعلماء أمته أجمعين أما بعد Al-Quran yang القرآن oleh الله سبحانه وتعالى Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam yang berbahagia ini atau pada subuh yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan belajar bagaimana cara membaca surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3 insyaallah dan surah Al-Kafirun nanti juga ya. Nah, nah di sini kita akan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita dengar uh, di mana-mana saat saya uh, dengar tahsin di mana-mana. Uh, jadi di mana yang sering terjadi kesalahan di surah An-Nasr, ya. Nah, jadi di sini akan kita baca dulu dengan cara yang benar sekali nanti baru kita uh, bilang di mana yang sering salah yang terjadi, ya. Baik, kita simak. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح yeah, yeah. إذا جاء نصر الله والفتح yeah. wal fath wal fath ya, ini hanya nanti kita jelaskan kita lanjut baca dulu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajah. fasabbih bihamdi rabbika was Tawfil innahu kana tawwaba Nah, di sini kita akan menjelaskan. Nah, di dalam surat An-Nasr ini yang sering terjadi kesalahan yaitu di ayat pertama ini. Nah, di sini orang membaca kadang-kadang mewakaf tanpa nampak bunyi ha yang sukun, ya. Di sini kita mewakaf akan tetapi hanya dihilangkan biasanya Nah itu hal yang salah Kalau kita baca ini yang salah ya Yang sering terjadi Iza ja'a wal-fat wal wal Nah itu kalau wal Salah Salah bacaannya Yang benar Wal-fat wal Ya setelah tanya bunyi apa namanya bunyi desis atau bunyi hamas dan hanya juga kedengar sedikit yang seperti ha yang baru ingin dimulai ya sekali lagi kita ulang yang benar idza jaa nasrullahi wal fath wal fath ya wal fath ya jadi bunyi ta sukun kedengar dan bunyi ha sukun juga kedengar. Begitu cara baca yang benar. Jadi kalau kita baca wal fat wal fath. Nah, kalau tidak ada bunyi hanya maka kita sudah menghilangkan satu huruf. Jadi salah itu ya. Yang benar wal fat wal fath. Nah, gitu ya. Itu kalau dinampakkan. Kalau secara cepat wal fat nah, gitu. Baik. Selanjutnya وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا Nah, ini cara cara baca ya. Ini sudah benar biasanya. Cuma rohnya tebal ya. Nah, panjang pendeknya diperhatikan. Selanjutnya, fasab sa, san, ya? fasab, bih. Jangan fasab bih. Fasabbih ini pakai H. Fasabbih bihamdi rabbika wastafir. Nah, ini juga sama. Kalau di sini tadi pakai H ya, harus kita nampak di sini pakai H ya. Jangan wastafir, ya, wastafir. Nah, itu salah karena menghilangkan huruf H yang benar, wastafir. Eh nah, jadi keluar suara dari dengrokan paling bawah. Diulang sekali lagi yang benar. Fashabbih bihamdi rabbika wastagfir wastagfir innahu kana tawwab. Nah, ini wastagfir. Nah, ini diingat dengan ini. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai salah membaca yaitu di wakaf ayat pertama dan wakaf di tengah ayat yang ketiga. itu yang pertama. Nah yang kedua kita lanjut ke surah al kafirun. Kita baca dulu. Nah ini surah al kafirun. Ya, jadi bagaimana cara membacanya? Ini jangan sampai ketukar-tukar kalau kita hafal ya. Jadi syarat hafal surah al kafirun itu untuk biar nggak keputar-putar itu diingat. Al kafirun itu ada enam ayat. Jadi kalau udah lebih itu berarti udah salah. Nah, uh, jadi cara menghafalnya itu karena ini ayatnya kan sama-sama. Nah, -sama. uh, ini sama wala antum ini sama. Nah, uh, ini sama dengan uh, mana? Nah, uh, ini cuma sekali sebenarnya. Nah, ya. macam ini yang sama. Uh, jadi diingat ini ayat ini cuma ada 6 ayat. Nah, uh, jadi kalau lebih dari 6 ayat berarti sudah salah. Jangan sampai keulang-ulang terus. Nah, uh, baik kita simak dulu cara bacanya, ya. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا. اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون nama a'bud lakum dinukum waliyadin nah begitu cara membaca huruf uh, apa namanya hur, uh, surah al-kafirun ya jadi kita simak sekali lagi jadi yang perlu digaris bawahi ini yang pertama ya qul bukan kul uh, kalau kul jadi maknanya makan olehmu wahai orang-orang kafir, ya, ya, makanlah, makanlah wahai orang-orang kafir, bukan katakanlah, akan ya, tapi makanlah. Ya, jadi jangan salah. Adakah ada ka, ada ko, ada kul, ada kul, 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 kul. Ya, itu beda ya. Ini yang pertama. قل يا ايها الكافرون Yang kedua. لا اعبد ما تعبدون اعبد ما تعبدون د د د Du, ya Du cuman kalau kami orang Aceh itu ya tidak semua juga sih agak susah membaca huruf du ya Nah ya, kami agak ke atas sedikit jadi seperti agak kelompok sedikit ya cuman kalau kita latihan pasti bisa Insyaallah ya tapi kalau orang yang sudah tahu lokatnya orang Aceh memaklumi ya tapi sebenarnya tetap tetap salah tetap tidak bisa ya jadi masalah huruf dal ini harus dipelajari dengan benar kalau kami orang Aceh oke okay. Coba kita ulang sekali lagi. La ya. A'budu Ma ya. ta'budun Bunyi dal itu keluar antara ujung lidah dan uh, pangkal gigi atas. Yaitu uh, gusi gigi. ya Gigi uh, atas ini. Uh, gusi, gu, gusi gigi atas yaitu pangkal gigi. Da di du. Uh, sesuai dengan Uh, di kitab ini ada kitabnya saya nampakkan uh, kita lihat nah ini bunyi huruf da ya di sini uh, antara pangkal gigi ya da ta ta ta, ta to nah, tiga huruf ini keluar di ujung gigi uram uh, gigi ya ini gigi ya. ini ujung gigi ini pangkal gigi da di du nah, itu yang benar ya baik kita lanjut ya nah, selanjutnya ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد ha, ya? ada kol yang di sini lanjut wala أنا... ana ini pendek ya tidak dipanjang ada sifir ini ha, jadi kalau di wakaf baru panjang kalau di sambung jadi ini pendek walaa ana abidum maa'abtum nah ya, ini orang mudah masilan ya jadi langsung ke ya, ke huruf ta nya yang berdashdid walaa ana abidum maa'abtum nah ya, ya ini ana ini Diingat, tidak panjang kecuali kalau dua waqaf Nah, kalau kita wakaf misalnya contohnya ini contoh ya kalau kita wakaf makanya jangan sampai kita membaca panjang di sini ya. kalau kita sambung maka ini tidak panjang nah, Sifir ini uh, ada dua dia ada ini tanda lonjong ada yang tanda bulat ya. kalau yang bulat baik di wakaf ataupun tidak maka tidak panjang bacanya kalau yang agak uh, lonjongan seperti ini itu bukan bulat agak panjang sedikit nah, itu kalau di wakaf panjang kalau disambung pendek ya. kalau diwakaf misalnya wala antum abiduna ma a'budu wala ana ya panjang dua harakat kalau diwakaf ya kalau disambung tidak wala ana abidum ma kalau disambung. Baik, selanjutnya ayat terakhir dua ayat lagi. Wala antum abidu abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ya. Bagi kita yang khusus orang Aceh, orang Bali, orang Lombok, ya, ini harus Teliti banget tentang da di du ya. Satu lagi ta ti tu. Nah, kita susah mengucapkan itu ya, agak susah. Tapi kalau latihan ya pasti bisa, insya Allah. Taib, itu saja video untuk subuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa uh, subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Nah, kalau keberatan juga tidak subscribe juga tidak masalah ya. Lai krohafidzin dalam agama saja tidak paksa, apalagi dalam uh, belajarnya. طيب أخيرا والله الموافق إلى قوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته